Ini udah pada punya walletnya belum sih? Kalau belum, sekalian install aja. Maksud gue sekalian praktek gitu. Yang batin anu nak turpi a turpi a nomor yang ira baru beli aku rasa itu sempit kayak kemerjaan banyak dok. Sambil kalian install aja, pertama ke ordinal wallet ya. .com. Pilih create wallet. Pilih create new wallet. Password terserah kalian. Generate seed phrase. Copy kita simpan aja di notepad ya. Olive Forum. Next. Kalau udah, kita ke menu setting. Bentar deh. Kalau udah bikin wallet ordinal wallet, kita install Uniswap Wallet extension ya. Soalnya Uniswap udah support Taproot, kalau wallet Express gua nggak make, tapi boleh biasanya pakainya Express wallet sih. Kedengeran enggak sih? Enggak barangkali. Sambil praktek aja. Yang mau-mau aja sih, kalau enggak mau enggak apa-apa. Ini enggak usah di-save ya. Maksud gue pancingan aja, kan kita udah bikin wallet di ordinal yang tadi itu. Jadi klik next. Pas ini jangan sampai di next dulu ya, pilih yang Taproot yang awalnya BC1. Ini juga BC1 sih, cuman pilih yang Taproot. Klik continue, ini nggak usah diisi. Udah, kita klik ini ya, HD Wallet di pojok kanan atas. Terus klik plus. Sampai sini kita stop dulu. Pergi ke ordinal wallet, ke menu settings, view recovery, masukkan password, pilih advanced ya. Nah, kita copy wife private key ini. Kalau udah, tinggal restore from single private key. Tinggal copas deh wifi yang tadi itu. Klik next. Pilih yang Taproot ya. Harus pilih yang Taproot, jangan sampai salah. Lalu klik next. Udah jadi ya. Coba samain sama yang di ordinal. BC1PM. Ini juga BC1P ya. Terakhirnya ZLNM. ZLNM. Sama berarti ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak? Kalau enggak ada, lanjut step selanjutnya. Ada enggak anjir? Ya udah. Siapa aja yang hidup lah. Ya, lu orang bukan anjir. Ya udah lanjut ya. Lu gak garap, Amang.
Enggak, lu mau main, mau main ini kan? Mau main ini. Ya udah. Ya udah, ntar tanya aja kalau nggak paham. Kan udah ya, udah bikin wallet. Selanjutnya cara ngemin ya. Cara ngemin dulu atau deposit dulu? Deposit dulu aja deh. Ke website fixedfloat.com. Ini support, nggak tahu support berapa chain ya. Banyak sih support Monero, Litecoin, Ethereum, BTC, BSC, BTT, BCH, ADA, Atom, Dash, Doge, ETC, Polkadot, Matic, Solana, Lumens, Tezos, Tron. Banyak support wallet sih ini. Banyak support chain. Tinggal ini misalnya kalian udah punya aset di MetaMask kalian ya, entah itu apa tuh, BSC atau Polygon atau apa deh. Kita coba BSC ya. Pilih yang BNB. Ini ada minimumnya ya. Coba yang minimum deh. Ini pilih yang Bitcoin. Receipt-nya. Kalau udah kita copy address yang dari Unisat itu, yang Taproot itu. Masukin ke sini. Click exchange now. Fee-nya berarti sekitar hampir 2 dolar ya. Jadi kalau bisa agak banyakan aja kalau mau nge-bridge. Click exchange now. Confirmation. Kalian tinggal send BNB ke address ini. Nanti kalau udah konfirmasi bakal masuk ke BTC. Dibuka paling enggak kita menebak kita mau dibuka. Ya kong beli maca direct ya. Emang di pemasaran susu. Kita kan mah ya. Beli maca direct tadi kan beli ngerti isi ribuan pula. Paling enggak nang bacaan kin apa? Paling yang boleh bahasa wamita jaluk, wamita jaluk anyu sih cikonon paling jauh. Kena tulisnya kita sudor sih. Ini ada waktu countdownnya ya. Jadi kalau belum, kalau nggak ngesend selama waktu ini habis, masih bisa ngesend gitu. Ini gua nggak ngesend kesini ya, soalnya gua udah punya BTC ini buat contoh aja gitu. Nanti kalau udah konfirmasi kan lu buka MetaMask kan? Ke chainlist.info, cari BNB. Smart chain mainnet. Nah, kalian tinggal send aja ke address ini. Sebesar total yang muncul di websitenya ya. Tinggal send. Salah. Send. Klik next. Misalnya udah, tinggal tunggu deh BTC masuk ke wallet. Kalau misalnya bisa sih kalian misalnya nggak punya aset di BSC atau di Matic atau di chain lain, kalian bisa WD dari OKX, OKX exchange-nya ini. Jir diblokir.
Kayak mana? Pokoknya mah okx.com nih. Oh, bisa nih. Bisa beda dari sini atau dari MXC juga bisa. MXC.com. Terserah sih. Yang penting masuk ke wallet gitu. Kalau udah ada BTC-nya, kita lanjut ke proses selanjutnya, ngemin ya. Unisat.io. Dulu sih sistemnya kalau belum 20 poin yang di sini. Ini kan ada poinnya ya. Kalau belum 20 poin nggak bisa ngejual token gitu. Kalau sekarang udah dihilangin nih sistem kayak gitu, jadi semua orang yang poinnya walaupun nol bisa ngejual. Misalnya kalian mau ngemin ya, ada token yang bagus. Apa contohnya? Gua jelasin dulu deh, ini contohnya Ordi. Ordi kan ini deploy-nya tanggal 8 bulan Maret ya. Kalau hijau berarti transaksinya udah konfirmasi gitu. Maksud konfirmasi di sini udah sold out gitu. Iya. Udah laku lah kalau logikanya. Dulu freemin ini, dulu freemin di per akun per wallet dapat 1000. Sekarang harganya 9,5 dolar. 1000 dikali 9 dolar aja berapa? Hitung sendiri deh. Itu free min padahal. Cuman modal gas fee doang. Ya contohnya Ordi kan tadi tuh. Emang anjir ngebug. Unisat sering ngebug anjir. Scam. Bentar ya. Bentar cari di Twitter dulu deh. Yang ngeminnya masih jalan. Kok nggak bisa? Scam anjir. Elon. Dulu nggak bisa, nggak perlu login anjir. Ribet. Mana nggak bisa itu? Bentar deh, bentar. Gue jelasin aja dulu deh. Contohnya kan Ordi ya. Kalau hijau berarti itu udah sukses transaksinya gitu. Dan 100% berarti kalian nggak bisa ngemin ini gitu. Harus beli di secondary market. Ada sih di sini di menu marketplace. Tinggal ketik nama koin yang kalian mau, misalnya Ordi atau XBT. Gitu sih. Contohnya yang masih ngemin mana ya? Itu proses itu susah anjir. Transaksi apa nih? Ini aja deh. Tapi belum ada yang beli ya. Cari yang ada biru-birunya deh. Kalau yang biru itu masih berlangsung gitu. Nih contohnya nih. Ini kan ada
ijo ya, biru, kuning, sama merah. Kalau ijo itu udah selesai transaksinya gitu. Jadi apa ya? Tokennya udah masuk ke wallet kalian gitu. Kalau ijo, misalnya lu beli token ini, Tsunami lah contohnya kan. Kalian apa ya, baru ngirim gitu. Kalau baru ngirim biasanya masih merah tahapannya. Kalau merah tuh masih processing lah, masih pending. Ya processing sama pending sama aja sih. Bentar gua contohin deh yang mana yang masih processing, mana yang udah confirmation. Kalau kuning itu kalian udah konfirmasi, minimal satu kali konfirmasi gitu. Kalau yang biru itu udah lebih dari 3 konfirmasi di mempoolnya. Mempool itu kayak semacam etherscan sih kalau di itu apa tuh, di Ethereum. Jadi tips kalau mau ngemin, misalnya ada token yang bagus nih ya yang mau launch, kan pasti kan cepat laku gitu ya. Kalau bisa kalau di bawah 80% kalian ngemin aja. Soalnya apa ya, kalau ngemin kayak gini harus tinggi-tinggian gas gitu. Kayak kalau mau, kalau di jalanan sih kayak salip-salipan gitu. Kalau misalnya ada yang ada motor kecepatannya 50 km per jam, nah lu mau mau nyalip dia gitu, walau lu masih jauh dari jaraknya si motor ini, lu bisa nyalip dia dengan kecepatan 70 km per jam. Logikanya kayak gitu. Iya, pakainya kan masih power off, PO ya kan, power of work. Jadi harus itu dulu. Masih, ya itu sih yang bikin serunya sih. Iya, dia sistemnya kan itu proof of stake. Jadi apa ya, nggak perlu miner lah, logikanya kayak gitu sih. Cuman butuh validator aja. Ya begitulah. Ntar gue contohin deh yang mau abis ya. Cari yang 90% kalau ada. Siapa tuh? Kalau di Unisat gratis, bayar fee doang biasanya. Maaf. Tergantung gasnya sih. Kalau gasnya lagi murah ya itu. Apa tuh namanya? Kalau lagi murah paling cuman
2-3 dolar. Kalau mahal ya, kemarin sempet sih sampai hampir 100 dolar. Bentar nyari yang iya benar. Cepet. Maksudnya mau nanya cara ngambil NFT gitu. Atau iya, sistemnya ya kayak gitu loh intinya. Susah ya kalau nggak ada project yang lagi ngemin, nggak bisa langsung praktek. Tapi ini yang penting udah ada gambaran gitu biar nggak salah jalan. Iya, salah, gua lupa. Mana websitenya ampas lagi ya? Lo nggak bilang dari tadi anjir. Ya nggak apa-apa kan gue bilang ada yang ditanyakan atau yang soalnya bentar-bentar websitenya ampas anjir. Karena nunggu lancar. Lo ngemin gak? Udah TP. Apa ya? 1,7 apa? TP di mana? Berapa dolar? Oh. Iya. Ya udahlah rezekinya segitu kan. Harusnya di hold sih setengahnya. Oh ini. Ya coba aja. Ada kan kalau salah di Twitternya dia. Iya coba aja kalau rezeki kan kapan. Coba aja dulu. Ini di pinet. Mana sih? Kemarin pasan kenapa Nini iya gimana tadi nanya marketplace Unisat atau yang NFT ini. Oh, ini nih 5.000 nih jumlah token kalian yang masang di market. Kalau ini harganya sistemnya pakai satoshi gitu. Kalian kalau bingung satoshi, lihat satuan dolarnya aja biar nggak bingung. Intinya kalau misalnya ada apa ya? Min price kan kemarin ya 20.000 satoshi kan ya. Send to this address misalnya. 20.000 satoshi itu sekitar segini, nolnya 4 kali terus dikasih angka 2 gitu. Gitu sih. Kalau misalnya 20.000 satoshi, misalnya 200.000 berarti nolnya 3. Itu sih hitungnya. Iya BTC. Jadi lu harus ngirim segini BTC ke address yang ada di website. Misalnya kalau ngemin kayak kemarin kan yang Bob itu. Mana sih? Nih. Yang ini kan kemarin kayak gitu sistemnya. Iya, kebagian gak sih? Yang memes dapat enggak?
Ya coba aja bikin DAO gitu, lumayan kan? Iya, yang meta itu ya. Ya lumayan sih, tapi kalau itu NFT bukan token. Iya, Wells. Iya. Gue udah join sih dari 1000 follower. Nih, gue udah join dari 1000 follower. Sekarang udah 24.000. Ya udah profit kan. Iya, harus 2 kali. Iya. Makanya kalau mau ngelis harus pikir-pikir dulu mau di harga berapa sama. Iya. Kan ada menunya nih kayak ngelis. Misalnya klik list. Ini jumlahnya gitu. Serok gua kemarin. Di 278 satoshi. Iya, cuman kan ntar sangkut suruh refund lagi. Soalnya kemarin kan sempat ke 50 satoshi kan. Ini nih, gua kasih lihat. Mana tuh? Pokoknya sempat ke gimana perasaannya yang jual 50 satoshi ya? Error mulu anjir. Pokoknya gitu deh, sempat ke situ 50 satoshi itu. Ya kalau BRC sih yang penting lu join free minnya gitu, early, jangan serok di secondary marketnya. Soalnya yang lain pada TP lu baru masuk kan malah jadi exit liquidity. Kayak Bobs tadi pagi kan, sekarang berapa sih harganya Bobs? Kemarin kan main price-nya kan 0,0002 kan. Sekarang udah kali 5. Profit sebenarnya kalau asal yang mana sih? Yang mana? Enggak, itu kurang hype. Lu volumenya rame nggak yang belinya? Maksud gue di itunya, di marketplace nya udah list Magic Eden lo sih. Iya susah juga kalau pokoknya lihat ininya, activity nya gitu. Ini kan lama kan penjualannya. Oh belum. Eh jangan. Ya udahlah, minimal profit lah kali 2 daripada sangkut kan. Ya gitu sih. Banyak sih yang gua tandain. Kalian follow aja nih ini ya, Twitternya.
token. Bentar ya. Unisatnya lagi stres anjir. Nih nih. Nih kan contoh ya ordi ya. Nah ini minimal. Maksimal per wallet berarti lu cuman bisa 1000 token gitu. Kalau di Unisat ini contohnya. Kalian lihat limit price, limit per minnya sama lihat supply-nya. Gitu sih. Iya benar. Enggak, gua mending cari earlian NFT-nya daripada token. Token susah lakunya. Soalnya situnya OTC kan. Bukan kayak Binance kan ada buy order sama sell order. Kalau OTC kan susah susah lakunya kalau nggak kencang volumenya. Iya. Itu sih. Kalau BRC20 harus bener-bener research hype-nya gitu. Maksud gue lu lihat itunya apa ya interaksi di Twitter-nya. Kayak contoh ini ya. Mana sih? Enggak. Teman gue dapat 3 itu. Public. Coba aja incer. Iya, incer aja publicnya. Gue juga. Ya, pokoknya follow-follow aja yang bagus. Ini kan bagus nih. Gue dapat yang ini sih, Ordilas WL-nya kemarin. Iya, NFT. ME Magic Eden.